Mahasiswi Undana ditemukan meninggal di kamar kos. Mahasiswi Undana Kupang, MCHP alias Dewi, 21, ditemukan meninggal dunia di kamar kos, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Minggu, 14 April 2024. Siang, Dewi merupakan mahasiswi semester ke-8 Fakultas Kesehatan Masyarakat, FKM. Dia tinggal di kos milik Elizabeth Lalai Kiuk di Jalan Gerbang Madya, RT 03 RW 02 Kelurahan Kelapa Lima. Korban berasal dari Kelurahan Praliu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur. Saat ditemukan, Dewi dalam posisi tidur tengkurap di atas kasur spon. Menggunakan baju kaos dan celana pendek jeans warna abu-abu, anggota Polsek Kota Lama langsung ke tempat kejadian perkara, TKP, dan memasang pelis lain. Setelah tim identifikasi Polresta Kupang Kota melakukan olah TKP, mayat korban langsung dievakuasi ke RSB Titus Uli Kupang, Kapolsek Kota Lama. AKP Jeminoke, SH mengatakan, kasus selanjutnya ditangani pihak Polresta Kupang Kota. Ditangani Polresta. Kami hanya turun TKP, ujar AKP Jeminoke kepada wartawan, Minggu malam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.